datanglah paman Rasulullah namanya Utsbah bin Rabi'ah. Apa kata Utsbah bin Rabi'ah? Yabna aghi, wahai keponakanku, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi hadzal amri mala ja'alna jama'na laka min amwalina hatta takun aktsara mala. Wahai keponakanku, kalau kau berdakwah hanya mengumpulkan harta, kau tak boleh capek-capek. Tinggalkan dakwahmu, kami kumpulkan uang kami semua. Jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana mala. Bahkan kami akan berusaha lebih kaya kau dari kami kalau kau tinggalkan dakwah ini. Satu itu. Yang kedua, digoda lagi Nabi Muhammad. Wa in kunta turidu bihi sarafa. Wahai Muhammad, ya, kalau kau pengen kehormatan yang mulia, sawadnaka, kami angkat kau pemimpin kami. Hatta la taqtu'a amran dunak. Dan tidak ada keputusan yang bisa diambil kecuali keputusan darimu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang ditawarkan kepada Nabi? Wa in kunta turidu bihi mulka malaknaka alaikna. Kalau kau pengen kekuasaan, pengen jadi raja, kami suruh orang memilihmu, kau akan angkat kami jadi raja. Oh, jawaban Nabi, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menjawab kepada mereka langsung di hadapan Rasulullah, di hadapan para orang-orang kafir yang dipimpin oleh pamannya Utsbah bin Rabi'ah. Apa katanya? Ma bi ma taqul? Apakah kalian ragu terhadap dakwahku makanya kalian tawarkan itu? Kata Rasulullah, majitu bima jitukum bihi atlubu amwalakum walas sarafa fikum walal mulka alaikum. Aku datang kemari bukan mencari kehormatan, bukan mencari harta, bukan cari kekuasaan. Walakinallah, akan tetapi Allah, ba'athani ilaikum rasula. Allah mengutusku sebagai rasul untuk kalian. Wa anjala alayya kitaba, diturunkannya kitab Al-Quran kepadaku. Wa amaruni an akuna lakum basira wa nazira, dan aku diperintahkan kepada kalian menyampaikan berita yang baik. Makanya apa? Wa balaghtukum risalati rabbi, maka Allah mengutusku kepada kalian risalah ketuhanan daripada Tuhanku. Wa nasahtu lakum, aku diberikan nasihat kepada kalian, menyampaikan firat-firat nasihat kepada kalian. Wa in taqbalu minkum ma ji'tukum bi, kalau kalian mau apa yang dibawakan, kalau kalian mau menerima apa yang dibawakan oleh dakwahku kepada kalian, fa wa haddu lakum fid dunya wal akhirah, maka kalian selamat dunia wal akhirah. Tapi ujungnya tengok, wa in tarudduhu alayya, kalau kalian menolaknya, asbir li amrillah hatta yahkumullah, maka bersabarlah aku terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Tapi lihat, ma akan terjadi nanti hukuman Allah kepada kalian semua. Jawab Nabi indah, Pak. Aku diutus bukan untuk harta. Aku diutus bukan untuk kekuasaan. Aku diutus bukan untuk kehormatan. Aku diutus sebagai rasul untuk kalian. Menasihati kalian, menyampaikan dakwah kepada kalian. Kalau mau kalian mau, mau syukur. Tak mau, usah. Bahasa Medan ini, Pak, kan? Tak mau kalian usah, lantak kalian dari situ. Sama kayak ceramah ini, Bu. Penceramah ini bukan ukuran banyak jamaahnya. Banyak orang berubah dari ceramah ustaz itu. Walaupun kita sikit di pengajian ni, Bapak Ibu, tapi ada yang berubah sampailah dakwah itu. Rame pun kita dakwah ini dalam keadaan rame. Makanya di Jawa-Jawa sana, dakwah itu bukan halayak raya orang rame. Pengajian di rumah, berubah dia dari tak pandai baca Quran jadi pandai baca Quran. Dari pemakai narkoba dia masuk pengajian, berubah jadi taat ibadah. Kita kan terbalik.